Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang mengatasi asam lambung secara alami, tanpa minum obat. Sebelumnya silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Asam lambung naik terkadang menjadi masalah bagi sebagian orang. Namun, ada beberapa cara yang manjur untuk mengatasi asam lambung yang mudah untuk dilakukan tanpa harus mengonsumsi obat. Asam lambung merupakan suatu masalah kesehatan yang cukup sering dialami. Penderita asam lambung biasanya akan merasakan gejala-gejala yang membuat tidak nyaman, seperti mual, nyeri ulu hati, hingga tenggorokan terasa panas. Soalnya, asam lambung Anda naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, simak beberapa cara mengatasi asam lambung, yang dilansir dari Harvard Health, yang bisa Anda lakukan di rumah. 1. Hindari makanan tertentu. Asupan makanan memang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan guna mengatasi asam lambung. Sebab, ada beberapa makanan yang bisa memicu asam lambung naik. Contohnya, makanan berlemak, pedas, kafein, dan alkohol. Cara mengatasi asam lambung selanjutnya adalah dengan menghindari minuman berkarbonasi. Minuman yang mengandung karbonasi seperti soda bisa membuat sendawa dan memicu asam lambung naik ke kerongkongan. 2. Berhenti merokok. Jika Anda adalah seorang perokok aktif, berhenti merokok merupakan cara yang bijak mengatasi asam lambung. Pasalnya, rokok mengandung nikotin yang dapat mengendurkan sphincter esofagus bagian bawah. Jangan makan terburu-buru bagi Anda penderita asam lambung, usahakan untuk tidak makan terburu-buru. Soalnya, asam lambung cenderung akan naik ketika perut dalam kondisi terlalu penuh. Disarankan untuk makan secara teratur serta lebih baik makan sedikit tapi sering daripada langsung banyak sekaligus. Makan banyak sekaligus bisa memicu naiknya asam lambung. 3. Begadang setelah makan. Menghindari begadang setelah Anda makan adalah salah satu cara menghindari asam lambung. Sebaiknya, Anda makan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Begitupun saat siang hari, untuk mencegah asam lambung jangan tidur siang setelah Anda baru mengonsumsi makanan berat. 4. Hindari olahraga berat setelah makan. Berjalan-jalan setelah makan malam baik-baik saja, tetapi olahraga yang lebih berat, terutama jika melibatkan membungkuk, bisa memicu asam lambung naik ke kerongkongan Anda. 5. Menggunakan bantal saat tidur. Gunakan bantal yang pas saat tidur merupakan salah satu alternatif mengatasi asam lambung naik. Pakai beberapa bantal agar posisi kepala lebih tinggi, sehingga bisa menurunkan risiko asam lambung naik. 6. Menurunkan berat badan. Cara mengatasi asam lambung lainnya adalah dengan menurunkan berat badan, terkhusus bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih. Karena, kebanyakan orang mempunyai lemak berlebih cenderung mempunyai risiko lebih tinggi.